Fenomena food loss and waste menjadi sorotan dan isu global termasuk Indonesia. Selain berdampak terhadap ketahanan pangan, juga mengganggu ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup, juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan kajian Kementerian PPN Bappenas, jumlah sampah makanan Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2019. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pun tak main-main, yakni mencapai 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun atau setara 4 hingga 5% produk domestik bruto PDB Indonesia per tahun. Sedangkan dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29 hingga 47% populasi Indonesia. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar kedua dunia. Karena yang pertama kan warganya kan banyak ya, kemudian kegiatan-kegiatannya juga banyak. Kalau saya boleh kasih contoh, misalnya kalau kita ada acara tertentu, arisan, pengajian, misalnya, kan itu kotak ya, makanan kotak ya. Kira-kira 100% nggak habis. Kemudian kalau kita ada function, ada pernikahan di satu gedung, kira-kira betul nggak angkanya itu kira-kira akan waste ya sekitar 17% atau mungkin lebih. Nah, sehingga Badan Pangan Nasional ini menginisiasi untuk mengurangi food waste ini. Ironinya itu malah kota-kota metropolitan, ya, jadi Jakarta, Surabaya, ya, itu Medan itu menjadi kota-kota penyumbang terbesar. Sehingga Badan Pangan Nasional kemarin ini FLW kita campaign di 12, ya, sekarang jadi 15 kota ya, food loss and waste ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2023 yang menyebutkan bahwa sumber sampah makanan terbesar di Indonesia berasal dari sektor rumah tangga, yakni sebesar 44,7%, kemudian pasar tradisional 20,5%, dan pusat perniagaan 16,8%. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, itu food loss and waste-nya semakin meningkat. Dan tren Indonesia kan nanti akan menjadi negara dari tadinya pendapatan rendah, sekarang pendapatan menengah, dan kemudian nanti akan menjadi pendapatan tinggi. Tentu kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu akan sangat meningkat pesat. Dan kajian kita dengan Bappenas itu ya, yang dan pihak-pihak lain, menunjukkan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, volume food waste pada tahun 2045 itu akan lebih dari dua kali lipatnya sekarang. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi food loss and waste, langkah-langkah praktis perlu segera dilakukan untuk mengimplementasikan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah tersebut. Upaya yang harus kita lakukan tentu satu dengan program. Bagaimana kita bisa memperbaiki penanganan pasca panen supaya susutnya terus menurun. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa
memperbaiki sistem distribusi logistik itu, karena ini negara kita ini negara kepulauan ya. Nah ini kalau logistik kita bisa lebih efisien, mengurangi kehilangan-kehilangan itu bisa dengan lebih baik, kan artinya sama dengan meningkatkan ketersediaan. Jadi meningkatkan ketersediaan tidak harus dengan melulu produksi pangan, tapi juga dengan mengurangi loss tadi. Upaya-upaya untuk menekan terjadinya food loss and waste pun terus digelorakan oleh pemerintah, lembaga, swasta, hingga komunitas yang secara sukarela menghibahkan waktunya menjadi pekerja sosial menangani permasalahan sampah makanan. And waste adalah masalah global yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Upaya strategis untuk mengubah perilaku konsumen merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah. Perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan sejak dini memiliki potensi besar untuk mencegah food loss and waste di tingkat individu dan masyarakat. Dengan pendidikan, kesadaran, dan kolaborasi lintas sektor. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Bapanas, Nita Yulianis mengungkapkan, hal tersebut dapat menciptakan budaya konsumsi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Ini kaitan dengan perilaku yang memang kita bermitra dengan salah satunya adalah melalui sekolah-sekolah dan juga lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dini, kemudian sekolah dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi, termasuk akademisi. Ya, karena mereka lebih mudah untuk menyesuaikan pola perilaku, lebih mudah untuk beradaptasi, dan akan lebih bersifat jangka panjang. Karena pembiasaan sejak dini tentunya akan tertanam dengan baik. Sehingga kalau kita mulai pada usia yang lebih dewasa, tentu akan sulit karena itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kenapa? Karena kajian sudah menunjukkan bahwa itu berkontribusi terhadap tentunya timbulan sampah, kemudian terhadap dampak lingkungan, pemanasan global, dan bahkan juga kerugian ekonomi. Sehingga mereka harus paham. Keterlibatan para pemengaruh merupakan aset berharga dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food loss and waste. Kehadiran mereka yang dikenal luas dan tingkah laku yang selalu menjadi sorotan publik memberikan kesempatan besar untuk mengedukasi masyarakat tentang fenomena food loss and waste. Terus saya membuat platform ini untuk sharing dan menggaungkan mengenai stop boros pangan, mengenai stop food waste. Dan apa yang saya lakukan di sini adalah sesuatu yang memang bertujuan sama dengan advokasi saya, Mother of Nature. Seperti tadi, anak-anak di sini adalah anak-anak internasional yang pastinya orang tuanya memberikan lunch, makan siang, bekal, dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan pandangan saya terhadap sudut pandang mereka yang international school, yang diberikan bekal oleh orang tuanya, supaya mereka menghabiskan makanannya, karena this is start from ourselves. Dalam upaya mengurangi sampah makanan, rumah tangga memiliki peranan kunci yang dapat dimainkan dengan berfokus pada dua hal utama, belanja cerdas dan penyimpanan makanan yang efektif.
Tindakan-tindakan sederhana ini tidak hanya membantu menghemat uang dan sumber daya, tetapi mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi jumlah makanan yang dibuang menjadi sampah. Mulai dari menulis daftar belanjaan sesuai kebutuhan, memahami perbedaan antara label tanggal habis dan tanggal terbaik, hingga memahami cara terbaik dalam menyimpan makanan menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan oleh ibu rumah tangga seperti Prayesti. Aku datang ke sini sengaja untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Daftarnya digunakan buat mempersingkat waktu aja, Mas. Jadi biar cepat, mudah, terus apa yang dicari untuk kebutuhan sehari-hari tepat, tidak terbuang sia-sia. Sesuai dengan list, biar barang yang dikonsumsi untuk sekarang dan besok gak ada sisa gitu. Sebagai pemain utama dalam rantai pasok makanan, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan praktik bisnis berkelanjutan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, dengan keanggotaannya yang mencakup 2.435 hotel, 754 restoran, dan 60 lembaga pendidikan, telah menjadi pionir dalam mengentaskan fenomena food loss and waste di bumi pertiwi melalui berbagai inisiatif yang berdaya guna. Salah satu upaya utama mereka adalah melalui kampanye Makan Bijaksana. Kampanye Makan Bijaksana dipresentasikan secara luas melalui berbagai media, termasuk poster, spanduk, dan kampanye media sosial. Pesan sederhana namun kuat ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan secukupnya dan menghindari pemborosan. Tentu kita tidak habis-habisnya bicara masalah food loss ini yang berpotensi dengan food waste kan. Salah satu food loss ini yang kita kerjasamakan juga dengan Surplus, salah satu startup juga yang membantu untuk memasarkan baik itu di restoran ataupun di hotel makanan-makanan yang kira-kira yang bisa diberikan harga spesial, jadi bisa daripada dia menjadi food waste, mendingan dia bisa dipasarkan kembali, baik itu pastry di hotel atau bekas sisa daripada buffet dan seterusnya. Kita berikan buffet itu untuk himbauan lah, bagaimana kita ikut terlibat dalam lingkungan, tidak menjadikan makanan itu menjadi waste, ya kan, tentu mengambil seperlunya. Setelah dia food loss, tentu kita bicaranya food waste, jadi waste dia, karena dia tidak ada yang menerima nih, dia dibiarkan loss atau dia tidak ini. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan masalah sampah makanan dapat diatasi secara bertahap. Ini tidak hanya akan mengurangi dampak lingkungan negatif, tetapi juga membantu mengurangi kelaparan dan ketimpangan pangan di masyarakat. Termasuk dukungan dari berbagai gerakan sosial yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Supermarket menjadi salah satu penyumbang pemborosan makanan di Indonesia.
rak-raknya yang dipenuhi dengan persediaan makanan, terdapat cerita tersembunyi dari mata banyak orang. Di antara buah-buahan segar dan sayuran berwarna cerah, serta produk-produk makanan yang berjajar rapi, ada sejumlah besar makanan yang masih layak konsumsi, namun terancam untuk segera dibuang. Di area penyimpanan, karyawan supermarket bekerja keras untuk mengatur stok dan mengawasi barang-barang yang mendekati tanggal kadaluarsa. Setiap hari, ketika barang-barang ini mendekati akhir umur simpanannya, keputusan harus dibuat untuk dibuang atau ditempatkan di rak penjualan dengan diskon besar. Namun, seringkali masih ada sejumlah besar barang yang tersisa dan tidak dapat terjual. Inilah saat di mana sebuah kesadaran muncul agar makanan layak tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Penanganan food loss and waste itu ya, kami menggunakan pendekatan food waste hierarchy. Jadi yang bentuknya seperti piramida terbalik itu. Jadi utamanya adalah bagaimana kami mengurangi kemungkinan terjadinya sampah makanan dari sumber. Jadi itu yang kami lakukan adalah kami mempunyai prosedur yang sangat ketat. Ini adalah tahapan-tahapan yang kemudian membantu untuk mengurangi terjadinya surplus pada makanan. Dan langkah yang kedua, ketika ada surplus, ada kelebihan makanan, itu yang kami utamakan adalah bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh yang membutuhkan. Untuk memastikan makanan-makanan tersebut tidak terbuang percuma, supermarket pun memanfaatkan jaringan Food Bank of Indonesia yang luas dan sistem distribusinya yang efisien. Organisasi sosial yang hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat sejak 2015 itu menjadi jembatan antara pihak yang memiliki makanan berlebih dengan masyarakat yang membutuhkan. Makanan yang lebih itu yang kami dapatkan dari industri, terutama karena industri besar. Kami sudah menyalurkan sekitar 3.300 ton. Makanan itu lebih gitu, karena pencatatannya di awal-awal tahun masih nggak terlalu baik gitu, jadi lebih dari angka itu gitu. Dan makanan itu kami salurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, kadang kita mempunyai susu, kadang mempunyai kacang hijau, kacang tanah gitu, disalurkan ke paut-paut swadaya masyarakat. Kemudian program yang pertama Sehat dari Ibu, itu yang ibu hamil, ibu menyusui, membantu ibu hamil menyusui untuk memberikan sayap bagi anaknya. Yang program kedua Mentari Bangsa, itu yang pangan tambahan di sekolah, terutama PAUD dan SD. Nah, program ketiga adalah dapur pangan. Dapur pangan itu intinya mendorong para ibu, terutama para ibu di sini udah pasti termasuk guru-guru PAUD gitu, karena kebanyakan perempuan dan ibu, untuk kembali memasak. Dengan visi yang sama dengan Food Bank of Indonesia, sebuah organisasi bernama Garda Pangan juga menaruh perhatian yang besar terhadap pengelolaan susut dan sisa makanan. Menyelamatkan dan membagikan 577.000 porsi makanan kepada 27.900 orang penerima manfaat di 175 titik kantung kemiskinan. Sebuah yayasan yang berdiri pada 2017 itu berkomitmen untuk memerangi pemborosan makanan dan menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Mereka bekerja sama dengan berbagai entitas, termasuk restoran, supermarket, dan produsen makanan lokal untuk mengumpulkan makanan yang masih layak konsumsi namun akan dibuang. Termasuk roti-roti berikut ini yang hendak dibagikan khususnya kepada masyarakat prasejahtera. Dan memang daerah penerima manfaat kita tuh juga kita pilih secara seksama gitu ya. Kita nggak asal-asal ngasih ke orang yang kita nggak kenal dan nggak tahu latar belakangnya. Jadi tiap kampung itu memang ada proses asesmennya, jadi kita tahu mereka itu betul-betul warga yang membutuhkan gitu, supaya tepat sasaran. Jadi kita tuh sih visi besarnya tuh sebenarnya pengennya zero food loss and waste to landfill gitu ya. Dalam kaitannya menekan angka food loss and waste di tanah air, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, serta sejumlah organisasi peduli lingkungan dan akademisi telah merumuskan arah kebijakan maupun strategi pengelolaan food loss and waste di Indonesia, yang harapannya dapat diterjemahkan oleh dunia usaha, termasuk industri retail, dengan memperbaiki rantai pasok. Regulasi bagaimana mengatur agar sisa pangan ini tidak terbuang menjadi sampah. Karena kalau terbuang menjadi sampah, satu, tidak bisa menyelesaikan persoalan kekurangan pangan tadi. Yang kedua, akan menimbulkan tekanan yang sangat hebat terhadap lingkungan. Yang ketiga, tentu dampak ekonominya sangat luar biasa gitu kan. Dan yang keempat, sebetulnya kita juga dalam kondisi itu agak mematikan modal sosial yang selama ini kita punya, gotong royong, ya, empati terhadap terkikis. Nah, bagaimana kemudian program-program tadi itu bisa kita kembangkan dengan lebih kuat lagi, tetapi nampaknya tidak cukup kalau kita kembangkan juga tanpa kita kembangkan juga dengan regulasi. Tidak hanya menjadi pemborosan sumber daya yang berharga, food loss and waste juga memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. Proses pembusukan makanan yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA menghasilkan gas-gas rumah kaca yang berbahaya seperti metana yang menyumbang pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah progresif dengan menginisiasi program budidaya maggot untuk mengentaskan permasalahan sampah sisa makanan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya menjadikan kawasan budidaya maggot di Desa Kebonsari sebagai salah satu sampel dan perpanjangan tangan pemerintah dalam proses pengelolaan sampah berbasis budidaya maggot tersebut agar tidak berujung di landfill. Sekali siklus kita bisa mengolah sampah 600 kilo per siklus. Nah, siklus itu dibutuhkan waktu kurang lebih 10-12 hari lah. Berarti per hari itu kurang lebih antara 40 kilo sampah yang kita urai. Jadi salah satu dari Kota Surabaya, terutama DLH, untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Mengingat tempat untuk pembuangan TPA tambah lama, tambah maju, akhirnya lahan untuk pembuangan sampah juga terkikis habis lah. Untuk memikirkan 20 tahun ke depan, mulai dari awal, makanya kita galakkan untuk budidaya maggot, terutama warga. Setiap langkah kecil dalam mengurangi pemborosan makanan akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan manusia dan planet bumi. Gerakan Stop Boros Pangan tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam memastikan keberlanjutan sistem pangan, tetapi juga menciptakan dasar untuk masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya alam.